besarkan anak-anak kamu, beri makan yang baik-baik kepada anak-anak kamu. Wa ikhwanukum, rakan-rakan kamu, sahabat-sahabat kamu, raikan sahabat kamu, raikan sahabat semasjid dengan kita, raikan sahabat sekampung dengan kita, setaman, taman guru dengan kita ni, raikan mereka. Kalau sakit didatangi, kalau mati diziarahi, ya. Kalau mereka gembira, ucapkan congratulations kepada mereka. Kalau mereka berduka cita, bagi takziah kepada mereka, sebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un terhadap keduka citaan itu. Sila, Islam tak ada mencegah langsung. Wa azwajukum, jika sekiranya isteri-isteri kamu, sila raikan isteri, hormati isteri. Ya. Tuan-tuan, kita dah hujung-hujung usia ni. Setengah daripada kita akan mati minggu ini, tuan-tuan. Setengah hari kita, mungkin saya akan mati bulan ini. Setengah kita akan mati tahun ini. Tapi tidak ada di antara tuan-tuan yang tidak akan mati-mati. Kita akan mati. Dan sebelum kita mati, tuan-tuan, salah satu catatannya ialah sebagai suami, jadilah suami yang terbaik kepada isteri. Sayangilah isteri. Hargailah isteri. Muliakanlah isteri. Kedepankanlah isteri. Jangan bentak-bentak isteri semau-mahunya. Jangan cari kesalahan isteri. Saudara, saya dulu masa buat counseling. For 18 years saya buat counseling. Family counseling. Ya Allah, tuan-tuan. Orang suami dia umur 78 tahun. Isteri dia umur 73 tahun. Bercerai. Bercerai di hujung usia, tuan-tuan. Macam mana? Kalau tak bercerai pun, dia orang continue living in hell. Pasal apa? Why we must be living in hell? Anak ada sebagai penghibur, cucu ada sebagai penghibur, pencen ada sebagai penghibur, kereta maybe ada sebagai penghibur, masjid ada sebagai penghibur, teman-teman yang baik ada sebagai penghibur. Why should we be living in hell? Saudara, itu qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Jika sekiranya sahabat-sahabat taulan, saudara-saudara kita semua, sila sahabat-sahabat ra'i, saudara-saudara ra'i, saudara sebelah isteri datang ra'i, sebelah suami datang ra'i, mak mertua sebelah isteri datang suami, mak mertua sebelah suami datang ra'i. Ini mak mertua isteri datang, kita cari musang king. Mak mentua suami datang, kita beli, tuan-tuan, berbuntil-buntil, satu buntil tu aja. Itulah satu buntil. Satu buntil RM27. Musang King 1 kilo RM60. Macam mana tu? Pasal apa ada gradation? Mak mentua saya macam mak saya, tak batal air semayang. Sampai bila-bila tak batal air semayang? Sampai bila-bila saya pegang dia, sampai bila-bila saya peluk dia. Dan inilah saudara. Wa amwalun iqtaraftumuha. Ada lagi tu. Wa amwalun iqtaraftumuha. Jika harta-harta kamu yang kamu khawatir akan berkurangan. Inilah, tuan-tuan. Termasuk saya inilah. Siapa orang yang sanggup harta berkurangan? Kalau tabung haji misalnya, bagi katakanlah tahun ni total katakanlah 5.6%. Oh Allah. Macam-macam. Dekat masjid kita cerita tabung haji punya dividen, dekat luar masjid kita cerita tabung haji punya dividen. Pasal kita merasakan harta kita being discounted macam itu. Dan sepatutnya tidak berlaku sedemikian.
Wa tijaratun takhshawna kasadaha. Dan sekiranya perniagaan kamu yang kamu khawatiri tidak ada untung labanya. Islam mementingkan sangat perniagaan. 9/10 daripada rezeki daripada perniagaan. Galakkan anak-anak saudara berniaga, galakkan mereka. Berbagai-bagai skim yang ada. Tapi kita lihat ya, perniagaan kita ni tuan-tuan, dibandingkan dengan teman-teman India, teman-teman Cina kita, hampir tidak ada kelas perniagaan kita. Wa tijaratun takhshawna kasadaha. Satu lagi, wa masakinu tardawnaha. Yang kelapan, yang akhirnya. Wa masakinu tardawnaha. Rumah-rumah yang kamu hiasi. Rumah-rumah kamu dah umur 70 tahun. Isi kamu 68 tahun. Anak 3 orang. Semuanya dah tak ada di rumah. Kamu buat renovation lagi rumah. Macam mana saudara? Buat renovation lagi. Tambah bilik lagi. Bukan tak boleh. Oh, kita tuan-tuan, rumah ni Masya Allah, tak ada masalah. Saudara nak bina mansion, saudara nak bina villa, saudara nak bina istana, Islam tak ada mencegahnya. Macam istana, istana Nurul Iman di Brunei, tak salah saya ada 1786 bilik. Istana Buckingham ada 785 bilik. Tak kisah. Tapi dalam istana Nurul Iman itu ada masjid yang boleh memuatkan 5,000 orang. Masjid dalam istana. Buckingham Palace tak ada pula menyebut masjid. Sila. Tak ada masalah. Tapi masalahnya ialah semuanya itu, kelapan-lapan itu kamu gunakan untuk kamu mencintai Allah atau tidak? Kamu gunakan untuk mendekatkan diri kamu kepada Allah? Anak, adakah kamu gunakan anak untuk mendekatkan diri kepada Allah atau anak menarik kamu lebih jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Saudara, hujung ayat itu menyebutkan Allah izinkan semuanya berlaku, tetapi janganlah tiap-tiap satu yang lapan itu kamu bagi perhatian, kamu bagi, kamu curahkan kasih sayang, kamu curahkan harapan, kamu berikan tumpuan, kamu siang malam kamu menyebutnya lebih daripada kamu mengasihi tiga perkara.